Pagi pemirsa TV Tabalong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dadi Priyatna dari Chef Aston Tanjung City Hotel. Saya ingin berbagi resep untuk berbuka puasa di saat bulan Ramadan nanti, yaitu roti jala dan ayam kari. Kenapa saya pilih tema roti jala dan ayam kari? Sejarahnya roti jala dan ayam kari ini berasal dari Timur Tengah dan mulai masuk ke Indonesia, yaitu di Sumatera dan di Kepulauan Riau. Dan di sini saya mau berbagi untuk resepnya. Karena untuk berbuka puasa, itu makanannya tidak terlalu berat, tetapi cukup memenuhi kalori dan karbohidrat di saat berbuka. Oke, kita mulai untuk bahan-bahannya. Untuk ayam kari dan roti jala, ini ada ayam. Ayam ini kita pakai satu ekor. Satu ekor kita potong menjadi 24. Kemudian ada jahe, ada kemiri, cabai merah, bawang putih, dan ada rempah. Di sini untuk rempah saya banyakkan, kenapa? Karena di sini teksturnya supaya tesnya lebih terasa untuk si karinya. Dan di sini untuk bahan-bahan ini, cara memasaknya yaitu bahan-bahan ini dihaluskan, kemudian kita tumis dengan ditambah dengan bahan-bahan yang rempah ini. Baru kita digabungkan, ditumis, dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk roti jala ini bahan-bahannya dari tepung terigu, telur, susu, dan minyak goreng. Kita mulai memasak untuk yang pertama kita membuat ayam karinya. Jadi kita mulai dari bawang merah sama bawang putih kita iris, kemudian kita masukkan minyaknya. Kita tunggu sampai panas. Kita masak bawang merah sama bawang putih sampai dia kecoklatan. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dicampur tadi, bahan-bahannya dan rempah-rempahnya. Kemudian kita masukkan ayamnya. Setelah bumbu ini kita tambahkan sedikit air, jadi supaya bahan-bahan di sini masuk ke dalam ayamnya. Kemudian kita tambahkan ini kunyit bubuk, bumbu kari, garam, dan sedikit gula pasir. Fungsinya gula pasir itu untuk menyeimbangkan rasa, jadi supaya masakan itu lebih nikmat, jadi nggak naik turun untuk rasanya. Kemudian setelah kita kasih bumbu dan rempah-rempahnya, kita tambahkan santan. Mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa santannya kok dimasukkan di pertengahan? Jadi kalau supaya kita masukkan di awal, itu santan akan pecah.
Dan kalau ditaruh di pertengahan, itu bumbu-bumbu sudah masuk, sudah mulai masuk ke dalam dagingnya. Dan santan juga nggak pecah. Kita tinggal tunggu ayamnya masak dengan api yang dikecilkan supaya bumbunya lebih masuk ke dalam dagingnya. Kemudian sambil kita menunggu ayam karinya matang, kita sambil membuat roti jalanya. Nah, roti jala ini bahan-bahannya dari yang tadi saya sudah sebutkan, kita campur jadi satu. Untuk roti jalanya kita mulai masak dan sambil menunggu ayamnya matang. Kemudian bahan yang tadi kita gabungkan dan menjadi adonan, kemudian kita masuk ke piping bag. Piping bag ini, jadi pas kita membuat itu tinggal ditarik menjadi jaring, makanya disebut roti jala karena bentuknya berjaring. Oke, kita mulai membuat untuk roti jalanya. Kita membuat roti jala, kita memakai api yang kecil. Karena kalau kita menggunakan api besar, rotinya nggak matang dan akhirnya kering. Malah nggak bisa dilipat untuk rotinya. Roti jala yang tadi kita buat, kita harus langsung melipatnya. Kalau nggak dilipat, dia akan pecah teksturnya. Ini cara melipatnya, jadi dari sisi kiri dan sisi kanan, dilipat ke dalam, kemudian baru kita gulung ke depan. Jadi kita untuk roti jala dan ayam kari kita sudah matang, roti jala juga kita sudah selesai dan kita tinggal tuang dari ayam karinya sendiri. Ininya kita kasih garnish supaya lebih menarik. Ini pemirsa TV Tabalong, roti jala dan ayam kari sudah selesai dan menu ini bisa dinikmati di Bukber di Aston Tanjung City Hotel selama bulan puasa. Kita lanjut ke menu yang kedua. Kita menu yang kedua ini es dalimun. Kenapa saya pilih menu es dalimun? Karena menunya sangat simpel, tetapi sangat menyegarkan di saat kita berbuka di saat di bulan puasa. Ya, bahan-bahannya adalah gula merah cair, kolang-kaling, cincau hitam, kemudian ada cendol, ini susu kental manis, dan ini vanila sama gula pasir yang kita cairkan. Pertama-tama kita masukkan di kolang kaling. Kemudian cincau hitamnya kita masukkan. Kemudian cendolnya.
Vanilla. Susu kental manis. Susu kental manis kita bagi dua, yang pertama dan di atasnya lagi. Kemudian gula merah cair. Dan yang terakhir kita masukkan es batu. Dalimun siap untuk dinikmati. Pemirsa TV Tabalong, kita sudah memasak hari ini ayam kari dan roti jala, dan ini es dalimun untuk berbuka puasa. Ini sangat pas, makanan ini udah mengenyangkan dan ini menyegarkan. Terima kasih untuk episode hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.